shot. Oke, hari ini adalah hari yang spesial karena hari ini kita semua merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga dunia perikanan semakin maju, dunia perikanan semakin jaya, dan Indonesia semakin bangkit. Oke guys, hari ini ada yang spesial di acara Mami Shark Channel. Karena apa? Hari ini Mami Shark akan coba cek ikan-ikan hiu, tapi langsung masuk ke dalam kolam hiu. Wow, luar biasa. Pasti akan menarik sekali kegiatan di pagi hari ini. Oke, jadi ikutin terus di channel aku, Mami and Shark. And sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di atas dulu. Tekan dulu tombol subscribe supaya kita juga terus semangat bikin konten-konten yang baru. Oke guys, jangan kemana-mana, ikutin terus, stay tune. Oke guys, sekarang Mami Shark akan menuju kolam tuna shark, di mana ikan-ikan tuna shark yang kita rawat hari ini kita dapati kondisinya agak sedikit sakit ya, dia nggak mau makan. Makanya aku mau ngecek kondisinya seperti apa. Oh my god. Nah, ya, tanpa di layar ini adalah kolam 3 yang isinya itu adalah ikan hiu jenis nurshark. Jadi ikan ini memang agak sedikit agresif, jadi kita coba, saya mau coba masuk dan ngecek kondisi perutnya. Karena kemarin itu sebenarnya ada salah satu ikan yang nelan pancing nelayan dan kita coba operasi mengeluarkan pancing yang ada di dalam perut ikan nurse, dan alhamdulillah setelah kita rawat beberapa bulan itu kondisinya sudah mulai membaik. Cuman kemarin anggota saya melapor bahwa ikannya nggak mau makan. Nah, nggak tahu, kita lihat dulu ya. Ada apa gerangan? Nesyaknya nggak mau makan. Mungkin dia sedang jatuh cinta atau apa. Jadi kita lihat nanti ya, kita mau cek. Cuman saya harus nyemplung ke dalam kolam. Aduh, agak serem juga sih karena ini ikannya agak sedikit agresif. Tapi it's okay, kita coba ya. Kita coba. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Oke? Okay? Oke, jadi aku mau cek secara langsung masuk ke dalam kolam yang berisi ikan hiu nurse. Wow. Gimana, Mas? Yakin Ibu mau masuk? Ibu yakin mau masuk kolam? Bismillah ya, kita coba. Ikannya ini sedikit agresif ya guys. Ikan nurse ini beda sama leopard shark. Jadi ikan nurse-nya ini agak sedikit agresif, tetapi kita akan coba masuk, insya Allah baik-baik aja. Wandi, kamu harus jaga. Iya, jagain aku. Jadi kalau ikan ini, ada ikan yang hampir 2 meter ini agak agresif ya. Jadi Wandi, tugasmu siap-siap jaga-jaga. Oke. Oke guys, Before I enter to the holding tank, don't cry. He's at home because it's very, 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 very dangerous. Okay? Jangan coba-coba di rumah ya. Tonton saja. Tapi jangan coba-coba di rumah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, sekarang aku udah ada di pinggir kolam. Kaki kok masuk, hiunya udah mulai gerak-gerak. Ulala. Wandi? Ya, kita bagian jaga-jaga. Masuk, Bre. Saya mau cuci, Bang. Oh iya, masa aku mati sendirian? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, God. Mereka ini.
Oke, teman-teman. Kita main slow, kita main slow. Kita bagian jaga-jaga toh. Oke, jadi di sini ada beberapa ikan hiu nekat. Di salah satunya ada yang panjangnya hampir 2 meter. Mereka sudah mulai terusik dengan kehadiran saya sama Mas Fahmi. Ini pengaman kok, pengaman. Pelan-pelan kita mau coba cek. Kayaknya kita mau cek dulu ya, paling adik, kok besar atau kecil dulu? Ya, kecil lah, yang besar aja dulu. Besar? Panjangnya hampir 2 meter guys. Slow, slow. Slow down baby. Wow. Oke guys, karena ikannya sedikit berbahaya, maka aku putuskan pakai ini aja lebih aman. Jadi untuk menghindari segala sesuatu. Kakiku nggak ada ya, ini udah ada satu ekor. Biar tidak merah. Oke. Nah, kita mau cek kondisinya ikan. Jadi ini bukan trik ya? Bukan trik. Bukan trik. Ikannya ini panjangnya nggak ada 1 meter tapi gila. Saya harus balik ikannya dan memastikan kondisinya. Slow baby, slow, slow. Oke. Betina, betina guys. Betina. Oke, that's good. Oke, semuanya aman, kondisi siripnya juga aman. Sabar, sabar, sabar. Dulu. Oke. Kita lihat insangnya. Oke. Oke, satu ekor kita pastikan kondisi fisiknya, kondisi tubuhnya sehat, tidak ada luka. Mas Landi, lihat. Oke, semuanya sehat. Jadi kita coba di ikan yang selanjutnya. Oke. Kalau yang kecil tadi kita udah coba cek, alhamdulillah masih aman. Sekarang kita cek yang kedua agak lebih gede. Oke. Panjangnya 1.20 ya, 1.20
7 kalau nggak salah. Oke? Okay? Jadi kita mau cek fisik ikan hiu. Ya sebenarnya. Slow. Oke, ini ada beberapa. Ini tadi mana, Mas? Pegang dulu. Ini lupa, guys. Jadi, ini nampak ada sedikit luka di badannya, Nur. Nah, saya mau kasih ini lagi. Dan pakai ini, saya coba ada angkat ya. Kita gunakan betadine salep dengan vaselin untuk mengobati luka pada tubuh kami. Ini kami perhatikan ya, tahu-tahu dia ceplok. Jadi ini sepertinya habis kena luka gigit teman-temannya. Ini bekas gigi ya, mereka mungkin gugur. Ini 1 meter lebih. Ini kalau ikan ini dipegang nggak melawan seperti ini artinya ikannya bukan jinak, Wandi. Artinya ikannya agak sakit ya. Jadi kita harus, jadi ikan ini lumayan aktif sebenarnya dan bisa menyerang kita kapan saja. Nah, kalau saya pegang ikan mesyuarat dia nggak melawan seperti ini. Nanti kan bisa tahu bedanya kan? Yang kecil, yang besar. Ini lebih gede daripada tadi, tapi ini nggak apa-apa. Oke. Nah, kita bisa lihat, hop, kita terisi. Ini jantan. Badannya merah-merah. Okay, you will be fine. Okay. Yeah. Ya agak tidak melawan, artinya ikan mesnya ini kondisinya agak kurang baik. Jadi tadi bisa dilihat perbedaannya, kalau ikan itu sehat, dia akan kuat sekali melawan kita, apalagi ini mesnya. Oke, guys. Nah, sekarang saatnya kita cek ikan mesnya yang panjangnya hampir 2 meter. 5 meter. Ini jantungnya begitu. Ini kayaknya betina. Aduh, dia makan sepatu lo. Waktu aku pakai sepatu ya, guys. Okay, slow down, baby. Don't, baby. Okay, slow. Come on.
juga. Oke, ini hampir 2 meter, jadi kita harus hati-hati. Dia betina ya. Kita cek kondisi ekornya ini mulus. Sirip-siripnya juga mulus. Oke, slow baby, slow. Oh, jantan mandi. Jantan. Banyak pejantan ya. Diam-diam dulu. Kayaknya kita butuh bantuannya. Oke, ini lu. Bentar ya. Agak besar stangnya. Ini sini, Dit. Ini kita pakai ini. Oke. Ini kita nulis di tiru ya, di rumah ya, adik-adik. Don't try this at home. Mana kemarin pancingnya masuk ke dalam perut dan kita lakukan operasi. Ini mukanya udah sembuh. Oh, good boy. Ya, lukanya udah sembuh dan tampak bekas-bekas jahitannya sudah mulai menghilang. Artinya, insya Allah mudah-mudahan ikan ini akan kembali ke kondisi pulih seperti sedia kala. Oh my god, benar-benar luar biasa karena ikannya sangat kuat. Untungnya Mas Fandi cukup tangguh, bisa bertarung sama nerchak hari ini. Oke, jadi sekarang kita lepaskan kembali ke dalam kolam. Jangan dikiri ya guys. Oke, okay. Come on baby. Yes. No, slow down. Dia gigit keranjangnya. Oke. Dia gigit keranjangnya, tapi oke. No. Oke. Oke lah, akhirnya kita berhasil masuk ke dalam kolam Yunus dan kita sudah ngecek kesehatan ikan Yunus yang ada di kolam. Nah sekarang mumpung udah terlanjur nyebur, saya ke kolam sebelah. Di mana di situ? Oh, gigitannya guys. Di sini ada ikan leopard shark yang juga akan saya cek kondisinya. Mas Wani, ada 2 meter di situ, siap? Iya, siap. Oke, guys. Jangan kemana-mana ya. Masih ada lagi beberapa ikan yang harus kita cek. Kita terus. Oke, guys. Sekarang saya sudah ada di dalam kolam yang berisi leopard shark, di mana ini adalah kolam karantina yang isinya terdapat beberapa ikan yang lagi sakit. Dan kebetulan terdapat beberapa luka di tubuh ikan, jadi kita akan obati. Wati sengaja ya. Kaget. Oke, sekarang kita mulai dulu. Sampai yang kecil dulu. Berarti ini kita misalnya.
Okay. Oh my god. Sabar-sabar ini nih. Ikannya, ini habis pisangnya, kasihan banget. Oh my god, kita akan obatin ya. Oh my god, oh come on. Ini sepertinya luka awalnya dia kena parasit, terus kayaknya digigit sama temennya deh, jadinya begini. Slow boy. Oh,
Selamat tinggal. Nggak kayak. Oke, ini. Boleh, aku bagian itu karena kamu jauh deh. Aku bisa baca kepala dulu, kamu bukan ekornya. Kamu begini, boleh. Oke, ya kasihan banget. Siripnya banyak luka ya. Op, 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 slodan, slodan. Ya, kata sayangku, kita kan mau bantu kamu, nak. Sabar, kita mau bantuin. Sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar. Betul, betul. Ini kulitnya bagus, aja, kecil. Cuman kita punya banyak itu ya. Yang ganas, cuman kalau disabet bisa pingsan 3 hari ke malam kan gitu. Kalau dia merasa terancam, dia gunakan ekornya untuk menyerang kita. Ini bolong ini ya. Mau menutup. Satu bulan yang lalu itu lukanya bolong, guys. Jadi itu udah mulai menutup. Karena kita rajin ya. Kita rajin membatin. Jadi mari. Oh, oh. Betina, itu yang bertelur itu. Yang sudah bertelur kemarin itu. Ini. Yang bertelur kok? Ya, ini mantap ya. Ya, harus bertelur. Sabar bu, sabar bu. Sama mami kak, larang, larang.
Ini merah merah juga bu. Yes, pengobatan dengan cara memasukkan cairan obat ke dalam air kolam, jadi supaya mengkondisikan ikan kembali bisa seperti sedia kala. Jadi kalau ikannya ini dalam merah, tandanya dia cukup stres dan kemungkinan ada parasit. Ya, saya juga harus mandi karena dari tadi kita bersama ikan-ikan yang sakit. Aku juga mau mandi guys. Tapi sebelum aku akhiri perjumpaan kita, mami kan mami. Aku suka sama ini, soalnya dia nggak lucu. Aku mulai tampal melepas. Oke, siap-siap kami gambar bintang. Oke, mami shot. We'll be back. Oke. Jangan kemana-mana ya, ikuti terus di channel aku Mami and Shot. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share. Oke, salam sehat.